sudah dimasukkan, termasuk data yang seharusnya tidak dimasukkan. Tanyakan saja apa yang kau mau. Alat ini akan menjawabnya. Ayo, kemarin. Katakan saja, dia akan menjawabnya. Tapi jangan ajukan pertanyaan yang bodoh. Tunjukkan padaku bagaimana caranya. Ayo. Tanya apa? Tentang perampokan berdarah sudah terjadi. Tanyakan padanya tentang itu. Di dunia ini siapa yang tahu tentang berlian itu? Di malam itu bersama dengan seorang gadis. Nah, sekarang katakan, siapa lagi yang bisa menggunakan tali selain dari King Kong? Sudah cukup, hentikan, berhenti. Ini sia-sia saja. Pertanyaan ditanya itu sangat bodoh. Aku tadi hanya mencobanya. Ternyata alat ini sama bodohnya denganmu. Sekarang kita mulai lagi. Dengarkan, siapa di dunia ini selain King Kong yang bisa melewati alat detektor elektronik kami? Katakan. Ada hasilnya kan? Ada satu pertanyaan terakhir untukmu. Siapa selain King Kong yang bisa membuka perangkas ini? Katakan. Semua unit, aku sudah memecahkan kasusnya. Datanglah kemari secepatnya. Jadi siapa yang melakukan? Orang yang ada di layar itu. Kau tahu, dia itu yang menciptakan sistem. Itulah sebabnya, dia menjadi orang pertama yang dicurigai. Kau sudah tahu di mana dia sekarang? Ada di mana dia sekarang? Apa artinya itu? Dia sudah meninggal. Tahu dari mana? Sebab dulu dia untuk aku. Aku telah membuatnya marah. Itu berarti tidak ada yang bisa membuka perangkas itu. Berarti tidak ada yang teriak. Tidak ada yang teriak lagi sekarang. Aku keluarkan dari kasus ini. Lebih baik pulang dan cuci piring saja. Ini. Cepat. Sekarang hanya ada kita berdua saja. Beritahu. Siapa yang melakukan pencurian itu? Ayo katakan. Mungkin dia sudah merasa takut padaku. Dia datang. Hai, katanya mau bersenang-senang. Bersenang-senang bagaimana? Ayo. Kamu sudah menunggu dari tadi. Duduklah di sini sebentar. Ya, duduk. Jangan bergerak. Duduk dengan tenang ya. Duduk dengan tenang. Apa yang kau lakukan ini? Kau mau apa? Ini alat detektor kebohongan yang terbaru. Kalau kau menjawab dengan jujur, lampu hijau akan menyala. Kalau kau berbohong, maka warna merah yang akan menyala. Kalau lampu merahnya yang menyala, maka kau akan mendapatkan hadiah ini. Hadiah yang seperti ini bagus, bukan hadiah untukmu. Ada apa ini sebenarnya? Hei Albert, kau tidak perlu banyak bicara. Kita mulai saja. Oh, ini pertanyaan yang sangat mudah. Berapa umurmu sekarang? 23. Yang sebenarnya berapa? 32. Berhasil. Kena dia. Habis kau sekarang. Kamu minta aku untuk berdandan pada saat malam kejadian pencurian. Katakan padaku alasannya untuk apa kau menyuruhku. Tolong ulangi lagi pertanyaanmu kurang jelas. Ayo ulangi pertanyaannya. Pada tanggal 9 November, aku sedang di rumah sakit bersama istriku yang akhirnya tertabrak. Anakmu
berusaha untuk menyelamatkanku. Apakah sebenarnya kau sudah punya rencana rahasia lainnya yang tidak aku ketahui? Ya, itu memang benar. Dia bilang iya. Oke. Kau minta kau kenalkan pada gadis cantik. Aku tidak menanyakan soal itu padamu. Malam itu, kau menggunakan dua tangan palsu untuk membuatku mengira bahwa kau sedang membaca koran. Lalu kau keluar dari diam dan mencuri terlihat itu. Benar kan? Apa sebenarnya yang kau bicarakan? Kau bisa sangat tertarik pada wanita itu. Kau bilang wanita itu wanita yang sangat menggairahkan. Aku tidak bilang seperti itu. Lalu kenapa lampu hijaunya menyala? Alatnya pasti rusak, sama seperti dirimu. Benarkah? Ayo kita coba sekali lagi. Lanjutkan, aku ingin tahu. Baiklah, dia tidak mau melepaskan tangannya. Bahkan meskipun tangannya sampai berkeringat waktu itu. Begitu? Lalu apa lagi? Katanya wanita itu akan punya pacar botak dan akan tergila-gila kepadanya. Seharusnya giliran aku. Lanjutkan terus. Katanya dia sangat tergiur pada wanita yang cantik dan bersedia meninggalkan istri dan anaknya. Astaga, alat ini benar-benar rusak. Ini tidak menyenangkan lagi. Baiklah, lupakan saja semua ini. Kau tidak bersalah. Inspektornya bilang, kau tidak berbohong. Kau sudah pergi sekarang. Silakan minum kopi, ayo. Selamat tinggal. Teman, bagaimana keadaanmu di Paris? Hei, botak aku. Urusan kita berdua masih belum selesai ya. Duduk di situ. Hei, dia menyuruhmu duduk. Ayo. Ayo duduk. Sekarang ya, bagaimana?
bersiap-siap untuk menangkap kita. Mereka sudah menyiapkan 3 blokade. Yang pertama adalah blokade pertama adalah tidak ada satu orang pun yang bisa keluar. Yang kedua adalah agar tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh berlian itu. Tegangan tinggi dari listrik dialirkan di sekitar berlian itu. Siapapun yang menyentuhnya akan terbakar sampai hangus. Jadi tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga? Berlian yang dipamerkan bukanlah yang asli. Apa? Lalu gimana yang asli? Pimpinan penyelenggara pameran menyimpan yang aslinya. Perkenalkan, ini adalah Tuan Su. Berlian yang aslinya ada di sini. Berliannya akan disimpan. Ini berangkas rahasianya. Dan hanya Tuan Su yang tahu kode untuk membukanya. Jadi, berlian ini sangat aman dan tidak akan ada yang bisa mencurinya. Kalau aku jadi dirimu, aku tidak akan bisa tersenyum. Mama udah bangun, Ma. Ma, aku mau bangun. Kamu gak enak. Kamu mau suruh tidur di kamar maksudnya. Apa yang kita lakukan pada tim kamu? Setelah pekerjaan ini selesai, aku akan langsung berhenti. Aku serahkannya pada mutasi. Kenapa kok diem begitu, Ma? Hah? Gara-gara kamu, tas aku yang keselak malah jadinya. Aku kurang bagaimana? Oh, mana, Ma? Bukannya ke kamar tidur. Mana, Ma? Marah ke Mama. Kenapa, Ma?